takkan terganti. Hello Eden Squad, sebelum kalian menonton video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah terlebih dahulu demi mensupport channel ini supaya terus berkembang dan terus update setiap Senin sampai Jumat jam 5 sore. Thank you, thanks for subscribe. Selamat menonton, bro. Salam Eden. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku bakalan ngeprank lagi di Malioboro random. Dan sekarang aku gak sendirian sama Kak Meme. Hai, telat ya. Aku sekarang dibantuin sama Kak Meme karena aku mau gombalin cewek. Nanti Kak Meme jewer aku dari belakang. Gimana reaksinya? Nanti kita lihat aja ya. Namun sebelumnya, terima kasih banyak yang udah support US Project sampai di sini. Kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan share juga ke teman-teman kalian semuanya. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Kak Meme. Hai. Meme TV. Nanti bakalan ada vlog-vlog terbaru dari kita, ya. Dan kenapa sih aku bikin prank gombal lagi gitu? Karena banyak banget yang request dari subscriber, entah dari DM Instagram, Kak bikin lagi dong random, aku kangen sama gombalan kakaknya. Ya udah akhirnya aku bikin lagi. Tapi mohon maaf banget karena ini pertama kali lagi dan dadakan banget ya. Dadakan banget. Aku belum sempet bikin gombalan-gombalan yang terbaru. Yang aku pakai tadi gombalan lama semua. Pokoknya apapun kontennya kalian tetap support, apapun gombalannya tetap support, karena ketika beda target beda lagi reaksinya. Ketika beda target beda lagi ekspresinya. Aku mikirnya gitu sih. Gombalan ya ujung-ujungnya gombalan kalau enggak hatiku, pelaminan, cinta kamu, sayang kamu, I love you too, sama intinya tentang itu kan, nggak ada lagi kan? Udah tahu semua deh gombalan. Oke, kita langsung aja cari targetnya. Yuk, check this out. Kak, permisi kak. Kakaknya lagi berduaan aja di sini. Iya, masa bertiga sama plastik. Bertiga sama plastik, bisa aja. Kak, sebelumnya boleh gak kenalan dulu namanya siapa? Novita. Novita, ya. Iman. Prianti. Siapa? Dewi. Prianti. Iman. Kakaknya di sini lagi wisata atau kuliah nih? Lagi holiday aja. Holiday aja ya. Oke. Okay. Kak, mohon maaf nih, aku dari tadi kan nyari-nyari nih, nyari teman sendirian aja. Aku boleh nggak duduk di sini? Buat ngobrol-ngobrol aja. Kayaknya asik soalnya. Boleh nggak? Soalnya penuh semua. Sorry ya. Never mind. Oh ya, berarti di Jogja cuma holiday ya? Berarti aslinya kakaknya mana nih? Palembang. Palembang. Palembang teh yang Cak Mano itu ya. Apo, lapo, nyapo. Itu buat. Apo. Apo ya. Oke. Okay. Kalau kakaknya orang mana nih? Orang Indramayu. Aku juga orang Indramayu sama. Bukan kebetulan. Iya, coba ngomong bahasa Indramayu. Bisa kan? Iya sih. Iya sih, bisa. Indramayu keluar. Indramayu keluar. Nah, Indramayu mana? Jatibarang. Jatibarang? Oh, stasiun dekat. Kita Wong Trisi. Tahu nggak? Nggak tahu kan? Kasihan deh lu. Emang kelihatan dari mana? Apanya? Siapa? Orang-orangnya. Kan tadi tanya. Sebelum kenal. Oh, aku kan dari tadi kan mundar-mandir kan. Terus aku agak denger logatnya aja sih. Kan kalian tadi lagi ngobrol-ngobrol. Kayak gak asing gitu loh di telinga aku. Ya mungkin kalau gak Cirebon Indramayu kan sama aja.
Dan ternyata benar orang Indramayu. Salam kenal ya. Berarti kalau untuk tinggalnya, sekarang tinggalnya di mana? Di kosan teman. Kosan teman. Oh, berarti nyampe itu di penginapan. Banyak orang enggak dari sana? Dari mana? Dari beda-beda ya. Ini kalian dari mana sih maksudnya? Kita kan dari Kediri. Oh, Kediri. Kampung Pare. Habis selesai kuliah di Bandung langsung ke Pare. Kursus bahasa Inggris di kampung Inggris gitu. Oh iya, soalnya memang terkenal banget ya, kalau Pare itu kampung Inggris. Tuh, mau pinter bahasa Inggris nih ya? Wih, no. Aku cuma bisanya yes no aja, yes no. You can do it. Oke, Kak, gini, Kak, aku ada tebak-tebakan nih buat kalian nih. Iya. Aku punya tebak-tebakan. Kira-kira kalian jawab aja deh pokoknya ya. Aku punya tebak-tebakan kayak gini. Apa bedanya kamu sama jaringan? Ketawa. Bulat, enggak ada bedanya. Jaringan bulat? Kok jaringan bulat? Karena ada bulat-bulatnya banyak kan. Jaringan. Oh, jaringan. 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 Dikira jaring kali. Apa bedanya jaringan sama kamu? Jaringan sinyal. Kalau jaringan lola. Iya, kalau kamu? Lola juga, enggak? Lebih lola. Gini. Kalau jaringan itu 4G, kalau kalian itu 4G. Mungkin aku tidaklah sempurna. Soalnya berdua. Hey, senangnya dalam hati. Gak mau di madu ya? Gak mau di madu. Ya udah, kalau gak mau di madu, aku kasih pertanyaan nih. Kamu pilih nomor 2 atau 7? 7. Oke, aku jawab pertanyaan kamu dulu ya. Dia pilih 7. Aku juga sama pilih 7. Kenapa coba? Karena tujuanku adalah kamu. Hati yang tak pernah ku miliki yang hadir sebagai. Kamu jawab. Coba nomor 2 deh. Apa? 2. Karena 7 itu kebanyakan. Diduain nanti. Kalau 2, aku enggak mau duain kamu. Kau Allah, ku cinta dengan segenap rasa di hati. BTW, iya. Kalian udah berapa hari di Jogja? 3 hari. Tiga hari, udah lumayan ya. Udah tahu mana aja nih? Pinus. Tan Pinus? Iya, pas pertama kali nyampe cuma di hotel doang. Oh, seharian tuh di hotel tuh? Dan sekarang kemarin. Nginap di kosan teman, berarti temennya kuliah di sini. Oh, Kak, ada yang jatuh tuh. Lembut belayan kasihmu takkan terganti. Tak ada yang bisa sepertimu. Aku di sini sendiri berteman sepi. Terpisah jarak kau dan aku, hanya bayangmu yang menemani.
Kak, kamu tahu nggak sih kalau di bumi itu ada apa coba? Ada manusia lah. Di langit ada apa? Ada bidadari. Kalau di laut ada apa? Ada ikan. Ada ikan, ada air. Bener ya. Kalau di dadaku ada Garuda, kalau di hatiku ada kamu. Kamu tentunya tahu pelangi. Tahu. Ya, yang berwarna-warni tentunya. Bener kan? Pelangi indah nggak? Indah. Indah nggak? Jauh dulu dong kompak. Indah nggak? Indah banget. Indah banget ya. Indah seperti senyumanmu. Setelah perkenalan itu, aku terhanyut. Aku sebenar-benarnya tak kuasa. Kakak, kakak yang sebelah sana nih, yang baju putih nih. Kakak, coba lihat ke sana deh. Lihat ke sana. Enggak aku apa-apain kok. Agak nyerong dikit. Ke sana. Tuh kan bener. Bener kan? Kamu enggak ada sayapnya. Jangan-jangan kamu beda dari tak bersayap. Aku pertama kali kulihat dirimu hati. Kak, gini nih, sorry ya, biar makin kenal aja nih, aku boleh gak minta Instagram kalian nih? Iya, boleh. Serius nih, gak apa-apa, gak ada yang marah kan? Gak apa-apa ya, buat temenan aja. Nama IG-nya siapa, Kak? Novita. Ini gak sih? Ada spasinya. Ini. Aku follow ya. Jangan lupa nanti di follow back. Nanti aja di follow back-nya. Sama kakaknya siapa namanya? Iwi. I. Priyanti. Iwi. Priyanti. Enggak ada Y-nya. Priyanti ini. Paling atas. Ini. Ya. Oke. Okay. Nanti di aku. Di unfollow udah di. Enggak. Mana ada? Mana ada di unfollow? Enggak. Ya kali kayak gitu. Aku enggak sejahat itu kok. Aku soalnya mau ini mau nemuin temen di sana, Kak. Oh. Aku terpisahkan coba. Untung aku gak terpisahkan sama kalian berdua. Aku pun tak ingin bila kau pergi tinggalkan aku. Masihkah ada hasratmu untuk mencintaiku lagi? Jarang banget loh aku nemuin se-welcome kalian nih. Sumpah. Terima kasih banyak ya. Udah bolehin aku duduk di sini gitu nah. Sebelumnya aku punya pantun nih. Sebelum aku pergi dari sini, aku mau pantun dulu buat kalian. Kakaknya orang Indramayu kan? Ya udah, kita tentang Indramayu aja. Jalan-jalan ke Indramayu. Cakep gitu kan. Jangan lupa membeli tahu. Kalau kalian tahu artinya I love you, apa coba artinya I love you? Bareng, bareng. Satu, dua, tiga. Aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu. Sayurku, sayurku. Makan daging anjing dengan sayurku.